Hey Bang, Bumprang. Apa meja? Sekarang lagi lokasinya di mana? Ayo, sekarang di Menteng. Ya, abu mau nanya apa? Taman Suropati. Banyak pada ngumpul-ngumpul, pada nongkrong di sini, menghabiskan waktu di sini. Ya, di sini juga kita keluar sini untuk menghilangkan pusing. Fresh yang ada di kepala. Kita keluar langsung segar kembali kena udara. Bebek. Oke, ini di Taman Suropati aman. Orang-orangnya juga yang datang juga bersih-bersih ya. Pokoknya oke banget deh. Abang cari sosis harmoni ya. Ada yang ngamen, ada yang latihan nari ya. Noh, Nur lagi mikirin Kakang. Nur. Kakang kasih-kasih Nur ayo dong, Nur. Encis kok tidak? Enggak mikirin biasa aja, Be. Nur ayo. Ya lagi di Suropati ngilangin pusing Abang Nur dan Ija Babe semuanya. Dah. Iya, saya lagi ke Taman Suropati, tapi udah nyalain. Karena di sini suasananya enak ya, adem, rame, ada yang silangin menari, nyanyi, semuanya ada yang tahu gejrot, semuanya pada dagang di sini, pada ngumpul ayo merapat-merapat di sini, oke. Okay? Bang tutup, Bang. Fabio Toba. Bang tutup. Masih di edisi lebaran hari keempat dan juga masih edisi liburan. Mumpung kita libur, belum ngamen, belum ngejob, jadi kita jalan-jalan terus pokoknya. Tapi namanya kita rakyat jelata, jadi kita nggak jauh-jauh mainnya. Jadi nggak kayak mereka-mereka orang yang mainnya ke Amerika, ke Australia, ke Cina, ke Tebet. Kapan-kapan kita ke Amerika ya, Bang? Kita nggak jauh-jauh di sini aja ya. Ya, paling ke Taman Mini, Ragunan, Suropati, Kotu, itu aja. Belum ntar mau ke Ancol juga, ke Ancol. Jadi nyarinya yang murah-murah meriah aja. Gak usah mahal-mahal, gak usah sumbung-sumbungan ya. Yang penting kita bisa ngelencer istilahnya. Dulu, no keker, no. Itu harmoni, no. Ayo, Be. Tutup, Be. Dadah.